Saya saudara film terbang yang juga ketua bidang seni dan budaya DPP Garda Pemuda Nasdem. Jadi malam ini saya senang sekali karena akhirnya Pak Surya Paloh bisa hadir untuk menonton film saya yang ke-15. Dari 1 sampai 14 beliau nggak sempat karena ngurus negara. Jadi saya senang sekali beliau dan juga kakak Nanda bisa hadir, juga kakak-kakak dari DPP, dan bahwa siapapun di Indonesia, jika ia ingin bekerja keras, dia bekerja keras dengan benar, bisa meraih apapun yang dia inginkan. Indonesia adalah land of dream, tidak punya siapa-siapa, dia punya kita yang berbeda-beda. Maka lahirlah film terbang ini tentang kisah Pak Onggi yang lahir Tionghoa, keturunan orang Indonesia keturunan Tionghoa, yang lahir di Tarakan, miskin, dan tidak mengenal kata menyerah sehingga bisa sukses.